Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semuanya, kembali lagi bersama saya di channelnya Irfan Tarsipan. Untuk kesempatan kali ini saya mengunjungi ya destinasi wisata alam ya yang sangat alami sekali. Nah, ini namanya Curug Ceret ya. Lokasinya di Kampung Cisel. Desanya di Desa Panyindangan, Kecamatannya Cisompet di Kabupaten Garut. Nah, ini suasana curugnya ya. Di ketinggian 15 meter ya kurang lebihnya. Namun untuk lokasi untuk berenangnya kurang begitu memungkinkan ya, karena masih banyak bebatuan yang sangat besar sekali di sini. Keseruannya tonton videonya sampai selesai ya sobat YouTube. Ini tujuan saya ke sini, mau ke Curug Ceret ya. Ini wisata alam nih yang ada di pedalaman perkampungan Desa Panyindangan. Nah, curugnya di sana tuh. Kita coba langsung ya turun ke sana yuk. Gimana sih nih wisata alamnya nih yang alami ini nih. Aduh, jalannya lumayan nih. Airnya sih nggak terlalu deras ya, nggak terlalu tinggi Curug Ceretnya ini. Cuman banyak ya, ya nggak banyak sih masyarakat di sini. Kalau hari libur banyak nih ke sini nih yang mengunjunginya. Aduh.
Nah, batunya besar sekali. Nah, sobat YouTube, ini Curug Ceret ini lokasinya tepatnya di Kampung Ciseel ya. Namun desanya masuk ke Desa Panyindangan dan kecamatannya di Cisompet ya, di Kabupaten Garut. Untuk lokasi ketinggian curug ini kurang lebih di ketinggian 15 meter ya. Namun agak tidak terlalu baik ya kondisinya untuk berenang ya, kalau misalnya kalau pengen berenang ke sini masih banyak bebatuan ya di dalamnya tuh, bisa lihat sendiri. Destinasi wisata alam ini belum banyak diketahui ya sama warga di luaran kecamatan Cisompet ya, karena ini lokasinya juga sangat pedalaman sekali untuk memasukinya. Nggak terlalu banyak dijamah sama orang-orang di sini ya. Dikelilingi berbagai tebing atau gunung yang di Desa Penyindangan ini, hanya bebatuan saja yang banyak di sini. Airnya mengalir ke area pesawahan yang di lebak sana ya. Nah, di sana ada jembatan mengalir ke sungai. Ketemunya di sungai gede yang sana tuh. Ya, agak lumayan mengerikan ya, di atasnya ada pohon bambu, takutnya ada ular atau apa gitu semacamnya di sini. Mungkin dinas pariwisata di Kecamatan Cisompet belum membenahi ya keadaannya Curug Ceret ini. Kesempatan video kali ini saya akhiri saja ya sobat YouTube ya, dan kami ingatkan kembali yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya, dipadamkan terlebih dahulu biar tidak ketinggalan channel atau video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.